بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insyaAllah kita kembali ke pengajian tajwid, tilawah dan juga tafsir. Bacaan saya ialah daripada kitab tajwid, ilmu tajwid menurut riwayat Hafs oleh Surur Hishamuddin An-Nadawi yang telah dikumpul oleh Surur Syihabuddin ni. Dan bacaan malam ini ialah muka surat 116, iaitu berkaitan dengan huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah pada permulaan surah, dan dia adalah beberapa huruf itu menjadi mad asli harfi. Mungkin tuan-tuan dah biasa membaca ayat-ayat ni, tapi secara akademiknya kita nak memahami tentang huruf-huruf ini. Apakah yang dikatakan huruf al-muqatta'ah? Ya, sebelum itu tuan-tuan boleh ambil Quran supaya kita nanti rujuk kepada ayat-ayat yang akan saya bacakan. Huruf alif ba ta sa jim dal sampai ya tu huruf. Ada berapa huruf Al-Quran? Huruf hijaiyah ada 28 huruf. Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya 29 huruf. Kalau masuk alif, kalau tak masuk alif 28. Kenapa tak masuk alif? Kerana hamzah itu yang berbaris. Hamzah di atas A, bukan alif di atas A. Alif tidak ada baris. Selalu dah disebutkan bahawa alif tidak berbaris. Kenapa tidak berbaris? Kerana alif itu adalah huruf mad. Jadi A bunyi dia. Hamzah alif mati di atas A bunyi. Amana. Man amana billah. Jadi selepas hamzah itu alif, jadi bunyinya A. Kalau ba alif di atas ba, ta alif di atas ta, sa, ja, ha, sampailah ya alif di atas ya. Jadi alif tidak berbaris. Yang berbaris ialah hamzah. Biasanya hamzah itu rumahnya ialah alif lah. Kalau hamzah itu berbaris di atas, ada batang alif tu di atasnya hamzah, jadi berbunyi. Kalau hamzah itu berbaris di bawah alif, hamzahnya di bawah alif, barisnya di bawah, seperti inna anzalna. Kalau baris atas tadi
أنما kalau baris di depan alif, hamzahnya di atas alif, barisnya di depan jadi unzila, baru boleh berbunyi. Jadi kesimpulannya alif adalah huruf mad bersama dengan huruf waw berbaris depan, sebelumnya berbaris depan jadi u, bawaw mati depan bu, tu, su, ya waw mati di depan yu, itu huruf mad. Alif, waw, ya, satu lagi ya alif, ya alif di atas ya. Ya alif di atas ya pula. Ya sebelumnya berbaris di bawah ya. I, hamzah ya mati di bawah i. Ba ya mati di bawah bi, itu ya menjadi huruf mad. Mad apa? Namanya ialah mad tabi'i atau dipanggil mad asli. Kalimah ya, ini dalam bentuk kalimah. Malam ini dihurai lagi tentang hukum mad asli ini yang disebut sebagai mad asli harfi. Jadi apa itu mad asli harfi? Mad asli harfi ialah hukum mad asli pada huruf yang dipanggil huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Senang saja, seperti kita baca alif lam, alif lam ra, itu lam itu huruf muqatta'ah. Ra, ra itu muqatta'ah. Yasin, ya huruf muqatta'ah. Sin pun huruf muqatta'ah. Maknanya ialah huruf yang tidak berbaris. Huruf itu tidak berbaris. Jadi dibaca seperti bacaan huruf hijaiyahnya lah. Kalau alif, alif lah. Tetapi alif, alif bukan huruf mad. Itu beza sikit. Selain daripada alif seperti ya, sin, itu seperti dalam surah Yasin kan, Yasin itu huruf muqatta'ah. Dan huruf-huruf muqatta'ah ini adalah duduk di awal surah, di awal surah. Dia tidak duduk di tengah dan dia tidak duduk di akhir. Kita lihat di penyuraian daripada apa yang saya sebut tadi, dah faham dah kan, dah jelas dah. Kita lihat huraian dia. Tergolong juga di dalam mad asli. Mad asli kita tahu tadi alif, waw, ya, a, u, i, itu mad asli. Tergolong juga di dalam mad asli yang berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Itu mad-mad asli yang ditemui di awal setengah-setengah surah yang dimulai dengan huruf-huruf ringkas, dia kata. Huruf-huruf ringkas seperti alif, lam, mim, ra. Seperti yasin. Tapi bacanya adalah harakat-harakat yang telah ditentukan dalam bacaan bertajwid. Dan seumpamanya, ada banyak lagi, nanti kita akan lihat satu-satu dan dalam surah-surah mana. Apa yang dimaksud dengan jika terdapat huruf haya tahara yang dipanggil hayun tahir, hayun tahur singkatan daripada huruf muqatta'ah pada ha, ya, ta, ha, ra. Ada lima huruf ni. Saya ulang. Jika terdapat huruf ha, ya, ta, ha, ra, lima huruf ni pada salah satu huruf ringkas
itu, maka huruf itu adalah mad asli yang dibaca dengan dua harakat. Lima huruf ni, ha, ya, tahara. Macam mana dua harakat? Seperti ha, mim. Kan ada ha, mim kan? Ha, hanya tu, bukan mimnya. Bukan mim tu lain cerita. Ni hanya tu, ha, mim. Dua harakat dibaca, ha, mim. Mimnya enam harakat, hanya tu yang dua harakat. Jadi ha itulah yang dikatakan huruf muqatta'ah yang mad asli harfi. Mad asli harfi. Yang kedua huruf ya, seperti yasin. Ya-nya tu dua harakat, jangan lebih, jangan kurang, nah, mengikut kadar kelajuan baca. Yang ketiga huruf ta. Ta, taha kan? Ha pun ya juga. Taha, sama-sama dua harakat. Kemudian yang kelima, tadi huruf ha, huruf ya, huruf ta, huruf ha. Yang kelima huruf ra. Jadi lima huruf ni saja. Lima huruf ni saja, ha, ya, ta, ha, ra. Lima huruf ni semuanya dibaca dengan dua harakat, kerana kalau dia duduk di menjadi huruf muqatta'ah tadi di awal surah. Apa yang dimaksud dengan hayyun tahur? Hayyun tahur ni dia punya singkatan lah, singkatan haya tahara, hayyun tahur. Ialah huruf ha, ya, ta, ha, ra. Ada lima huruf ni yang didapati di permulaan setengah-setengah surah. Seperti, maksud setengah-setengah surah tu bukan semua surah yang ada huruf macam ni di surah-surah tertentu. Misalnya ialah pada surah Ghafir. Cuba tuan-tuan buka surah Ghafir, muka surat 467. Ha, ni rujuk Quran ni, 467. Muka surat 467, iaitu surah Ghafir. Surah Ghafir muka surat 467. Bunyi ayat ni, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم. Hanya dua harakat, mimnya enam harakat. Jadi kalau tanya apa hukum tajwid pada hamim ni, hukumnya ialah ha adalah mad asli harfi. Ha, itu jawapan dia. Mad asli harfi dibaca dengan dua harakat, ha, ha, mim. Seolah-olah ha alif di atas ha, seperti yang saya sebut tadilah, ha alif di atas ha. Bila kita heja dua huruf saja, ha alif di atas ha. Sebab itu dibaca dua harakat, ha, mim. Mimnya, ah, ini bukan mad asli, dia jadi mad lazim dipanggil. Mad lazim harfi muhaffaf. Mad lazim harfi muhaffaf. Ini pada surah Ghafir. Ha, mim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Penurunan kitab Al-Quran daripada Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu selepas hamim tadi. Jadi dalam
tafsir, ulama-ulama tafsir sejak daripada zaman sahabat sampai bila-bila pun tidak ada yang tahu apa makna hamim ni. Jadi ulama-ulama tafsir selalu menterjemahkan, di sini pun dia terjemahkan hamim tu apa? Hamim, ha mim. Terjemahnya pun ha juga, mim juga. Tak ada siapa yang berani menterjemahkan. Dalam kebanyakan kitab tafsir menterjemahkan Allahu a'lam bimuradi. Allah saja yang tahu maknanya. Sebab itu kebanyakan ayat selepas huruf-huruf muqatta'ah ini adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Cuba kita lihat tu ayat kedua tu. Selepas hamim, Allah saja yang tahu maknanya. Tanzilul kitabi minallah. Penurunan kitab, kitab maksudnya kitab Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizil Alim, yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ghafirizzam wa qabilit tawbi syadidil iqabiz taul. Allah yang mengampunkan dosa dan menerima taubat, dan juga dia syadidul iqab. Yang memiliki kurnia tidak ada tidak ada Tuhan selain daripada dia, la ilaha illahu. Jadi itu daripada surah Ghafir. Kesimpulannya, ayat pertama daripada surah Ghafir bincang dari sudut tajwid, ha adalah mad asli harfi, dibaca dengan dua harakat. Mim dibaca dengan 6 harakat. Dia adalah mad lazim harfi muhaffaf. Mad maknanya panjang, lazim maknanya mesti, muhaffaf maknanya senang, mudah, ringan dibaca. Mim, senang je kan? Mim, tak ada syaddah-syaddah. Berbeza dengan di awal surah Al-Baqarah. Cuba tuan-tuan buka awal surah Al-Baqarah. Lam mim zalikal kitab la raiba fih tu. Pada surah Al-Baqarah, muka surat 2. Surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Di sini tidak ada mad asli harfi apa ni, harfi tadi ya, bukan mad asli harfi di sini. Alif, alif itu tidak ada hukum apa-apa. Dia alif, alif lam fa saja. Lam adalah mad lazim. Bila kita eja, dia menjadi lam alif mim. Lam lam alif mim, sebab itu dibaca lam. Bertemu dengan mim, bila ditulis lam alif mim, kemudian bertemu dengan mim, mim ya mim. Kerana pertemuan dua mim itu, maka menjadi musaqqal. Jadi musaqqal, jadi maknanya lam bertemu dengan mim di sini menjadi lam adalah mad lazim harfi musaqqal, dan mim adalah mad lazim harfi muhaffaf. Jadi kedua-duanya dibaca dengan 6 harakat. Alif lam mim. Jadi di sana ada syaddah kerana ada dengung mim, seolah-olah mim bertemu dengan mim. Lam mim. Yang itu yang musaqqal tu. Jadi ada syaddah di situ.
tapi tidak ada baris ya. Alif Lam Mim ni itu bukan baris, itu tanda panjang. Pada Alif Lam Mim tu ada tanda panjang saja. Zalikal kitabu la raiba fihi. Cuba lihat sekali lagi. Bila ada ayat muqatta'ah, muqatta'ah di awalnya, Allah menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran adalah tanzil, turun daripada Allah SWT. Zalikal kitab, itulah kitab, iaitu kitab Al-Quran ni, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dalam Al-Quran. Tidak ada yang diragukan lagi dalam Al-Quran. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang semuanya menunjukkan kebenaran dari dahulu, sekarang, akan datang dan selama-lamanya. La raiba fi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Tengok, Allah kata petunjuk pada orang yang muttaqin. Sebab tu orang kafir dia tak dapat muttaqin, sebab dia tak dapat petunjuk. Yang dapat petunjuk ini orang-orang yang bertakwa saja. Jadi jangan hairanlah kenapa Al-Quran tak diterima oleh orang-orang kafir, sebab dia tidak muttaqin. Yang muttaqin yang dapat petunjuk. Nah, itu di dari surah Al-Baqarah. Kita lihat lagi ayat lain. Pada huruf ha, ha tadi ada lima huruf ya, yang dikatakan harpun muqatta'ah, yang menjadi huruf menjadi mad asli harfi yang dibaca dua harakat, yaitu pada surah Ghafir pada Hamim tadi. Yang kedua huruf ya, huruf ya kita lihat pada surah Yasin. Tuan-tuan buka surah Yasin, muka surat 440. Saya buka ni supaya kita lihat ayat serpah Yasin tu apa. Ha, tu dia cerita Quran tak juga. 440. Buka surat 440. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi tidak ada yang musaqqal di sini, tidak ada yang susah. Ya, ya alif di atas ya, seolah-olah begitulah dibaca dengan dua harakat. Ya, Yasin. Sinnya dibaca dengan enam harakat, kerana kalau kita heja dia sin ya nun, jadi sin. Kalau ya tadi ya alif di atas ya, sin sin ya nun sin. Jadi yang menjadi lazim ni, jadi mad lazim ni, mad lazim harfi muhaffaf ke atau harfi musaqqal ke, dia ditulis kalau dia je menjadi tiga huruf, menjadi tiga huruf. Kalau dua huruf dia menjadi mad asli harfi saja. Yasin, Yasin. Bila kita membaca ni nak menjadi bunyi Arab-Arab ni pun, supaya jangan terlalu kita membaca membunyikan tu, jangan terlalu terbaku, jangan baku sangat. Yasin, nah tu terbuka kan. Yasin, nah bunyi Melayu lah. Yasin, ya, ya qul ya ayyuhal kafirun. Adalah bunyi-bunyi Arab sikit. Walaupun kita ni tak Arab, memanglah nak betul-betul Arab susah. Kan? Tapi iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran tu macam bunyi orang Arab. Tu hadis. Jadi bila menyebut ya ni, jangan terlalu terbuka, jangan tegak 90 darjah. Jangan Yasin tu tegak sangat. Yasin, ya
ya, ah gitu. Susah juga ya. Kalau tak boleh macam Arab, wa arabuhu, buat macam orang Arab. Jadi ya adalah man asli harfi dua harakat, sin adalah 6 harakat, dinamakan mad lazim harfi muhaffaf. Boleh, senang je kan? Tahu dah tajwid. Cuma kita ni tak pernah, mungkin tak pernah tumpu betul-betul bidang ni kan. Kita tahu baca je, tahu bacanya. Wal Quranil Hakim. Cuba tuan-tuan lihat lagi. Ini surah yang ketiga kita lihat ni. Tadi surah apa tadi? Surah Ghafir, surah Baqarah. Ini surah Yasin pula. Ayat yang kedua, Wal Quranil Hakim. Nampak kehebatan Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah yang Allah saja yang tahu makna dia. Yang penyair-penyair Arab jahiliah zaman tu tak boleh mencipta Al-Quran walaupun satu huruf dari Al-Quran. Sampai bila-bila pun tidak ada seorang yang boleh mencipta seperti Al-Quran ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Itu kan, kiranya kamu ragu-ragu tentang apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran, fa'tu bi surah, cuba buat satu surah mim mislih yang seumpama Quran ni. Ternyata tidak ada siapa yang boleh mencipta. In kuntum sadiqin, kalau dakwaan kamu itu betul yang bahawa Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi ataupun Quran ataupun yang dikumpul oleh Nabi daripada kisah-kisah lama, ternyata tidak ada seorang pun yang boleh menandingi Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kalamullah, turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal Quranil Hakim, iaitu Al-Quran yang menjadi peraturan Al-Hakim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, adalah termasuk dari golongan para rasul-rasul. Ala siratim mustaqim, yang dipandu di atas jalan yang lurus. Sirat, di atas jalan yang lurus. Sini jangan terjemah titian pula . Siratil mustaqim tu betul lah, titian siratil mustaqim. Ni jalan yang lurus. Itu surah Yasin. Kita lihat lagi Taha. Sebelum tu cuba tuan-tuan lihat surah Maryam pula. Surah Maryam muka surat 305. 305. Muka surat 305 surah Maryam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf muqatta'ahnya ada 5 huruf ni. Banyak ni. Banyak kan? Kaf ha ya ain sad. Jangan baca kahaya asa habis rosak. Tak ada baris ni, tak ada baris. Kalau ada lah budak baca kahaya asa, betul lah bunyi mengaji. Bunyi mengaji dah, tapi dibariskannya. Ini kena betulkan. Huruf-huruf ni tak ada baris, sebab itulah dibaca mengikut huruf hijaiyahnya. Kaf ha ya ain sad. Kaf, kalau kita je kaf alif fa. Kaf
ada keluar angin hujung tu, fa tu kan. Ha di atas ha. Ha tu dua harakat. Ya, ya alif di atas ya. Ain. Kenapa saya bunyikan ain? Tidak bunyi ain. Semua ain tu ain ya. Ain ya di atas ain. Membunyikan ain tu ain ya mati di atas ain. Bukannya ain ya mati di bawah ain. Ain. Ada dengung pula. Kenapa ada dengung? Kerana bila diheja ain ya mati di atas ain, nun di atas na. Ain. Ain. Ain ya nun. Jadi ain bunyi dia. Nun bertemu dengan sad, seolah-olah di sana pertemuan jadi ikhfa. Jadi ikhfa dua harakat lah. Saya ulang. Kaf ha ya ain sad. Ada qalqalah lagi tu. Sebab apa? Bila dia je sad alif dal sad. Sad itu dia je sad alif dal. Sebab itu ada sad. Okay, sekarang kita cerita tajwid dia. Hukum tajwidnya. Kaf adalah mad lazim harfi muhaffaf. Kaf. Ha mad asli harfi. Ya mad asli harfi. Ain mad lazim harfi musaqqal. Ain. Ain. Ada dengung tu kan? Jadi ain tu jadi mad lazim harfi musaqqal. Sad yang akhir tu adalah mad lazim harfi muhaffaf. Itu nama hukum tajwid. Kalau dikira dia punya bilangan harakatnya, kaf 6 harakat, ha 2 harakat dah 8, ya 2 harakat jadi 10, ain 3 harakat jadi 13, ada dengung di situ 2 harakat jadi 15, sad lagi ada 6 harakat jadi berapa? 15 campur 6 21 kan? Oh, banyak tu harakatnya. Jadi di sini kena cukuplah dia punya panjang harakat tu. Saya ulang. Kaf ha ya sad. Berlagu lah. Boleh berlagu. Kaf. Terlebih lagu itu terlebih lagu. Biasa je lah. Kaf ha ya ain sad. Pasang taranum sikit. Zikrul rahmati rabbika abdahu zakariya. Pasang taranum kan. Kita lihat tadi ini surah yang keempat gitu. Zikrul rahmati rabbika yang dibacakan, dia kata penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Zikr menjelas peringatan tentang rahmat Tuhan kamu wahai Muhammad, yaitu abdahu Zakaria, yaitu pada hambanya yang bernama Zakaria. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peringatan rahmat daripada Tuhan engkau, iaitu hambanya Nabi Zakaria. Semuanya merujuk kepada Al-Quran. Zik peringatan itu Al-Quran yang memperingatkan kepada kamu tentang kisah di dalam ni, yang akan dikisahkan di dalam surah ni, iaitu kisah Nabi Zakaria, hambanya, iaitu hamba Allah yang bernama
زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ketika dia memohon kepada Tuhannya, menyeru dengan khafiya secara perlahan. Ini berdoa jangan terlalu keras ya, sebab tu berdoa jangan ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami, tak bagus. Ini khafiya ni. Iznada rabbahu nidaan khafiya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dengan lembut. Sebab itu memohon kepada Allah SWT dengan permohonan yang seperti orang memohonlah. Kita meminta. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat. Macam doa jangan kuat. Dia kena tenggelam timbul. Itu panduan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bahkan Nabi SAW pun membaca doa-doanya tenggelam timbul. Tenggelam timbul maknanya kadang-kadang kuat, kadang-kadang terang, kadang tidak. Dan kita doa itu pun kalau kita dapat memahami maksudnya, lagilah dapat kita menghayati maksud doa itu kan. Habis tentang kapha ya'in sad. Kapha ya'in sad. Tadi sad adalah enam harakat. Ada qalqalah di situ. Sad. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Sad. Kenapa kubra? Kerana diwakafkan pada huruf dal. Sad alif dal. Jadi kubra. Sebelum huruf dal itu adalah huruf mad. Boleh tuan-tuan ya? Okey, seterusnya huruf ta pula. Tadi hayata. Ta dalam surah, kita lihat surah Asy-Syu'ara muka surat 367. 367. Asy-Syu'ara. Boleh tuan-tuan, boleh laju tak tengok ke suratnya ni? Kesuratnya ni tulisan Arab. Tulisan Arab ni kena cekap lah tengok. Surah Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Ha. 2 6 2 6. Berapa tu? Jadi semua 12 campur 4 jadi 16 harakat semua kan? Jadi 16 harakat semua. Tha 2 harakat, sim. Kenapa jadi sim pula? Jadi tutup mulut. Kerana kalau kita tulis sin ya nun bertemu dengan mim. Mim ya mim, seolah-olah di sana nun bertemu dengan mim. Sebab itu jadi sim mim. Hukum tajwidnya ta harfun muqatta'ah. Ketiga-tiga ni huruf muqatta'ah. Ta adalah mad asli harfi, sin mad lazim musaqqal harfi, sim bertemu dengan mim tu jadi seolah-olah dia menjadi idgham ma'al-gunnah lah, seolah-olah. Jadi sim tutup mulut, mim jadi harfi musaqqal idgham jadi apa, mim hukumnya mad lazim harfi muhaffaf. Saya ulang. Ta mad asli harfi 2 harakat, sin mad lazim harfi mustaqal, dan dengung di sana kerana nun seolah-olah nun bertemu dengan mim, dengung 2 harakat, mim 6 harakat dibaca dengan menjadi hukum mad lazim harfi muhaffaf.
Tilka ayatul kitabil mubin. Nampak menunjuk ke Quran juga. Menunjukkan belum, tak dicerita lain dulu. Quran semua merujuk kepada Quran. Demikianlah ayat-ayat Al-Quran yang nyata, yang terang, yang jelas. La'allaka bakhyun nafsaka alla yakunu mu'minin. Kemudian begitu juga tuan-tuan boleh lihat dalam surah Taha, ayat dalam surah Taha muka surat 312, kemudian surah Ar-Ra'du muka surat 249, surah Yunus, kalau surah Ar-Ra'du Alif Lam Mim Ra, surah Yunus Alif Lam Ra, semualah huruf-huruf yang diawali, surah-surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah tadi. Muqatta'ah itu huruf-huruf satu-satu itulah. Dia bukannya yang boleh diberi makna. Allah saja yang tahu maknanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat dan menambahkan pendidikan ilmu tajwid kita berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hukum-hukum tajwid dan cara membunyi dan membacanya. Dan bunyikanlah, bacalah seperti mana orang Arab membacanya. Wallahu alam. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.